Berjumpa lagi dengan saya, Tukang Tok Tok Tok, di channel Dunia Bangunan. Kali ini saya akan mereview sebuah lampu emergensi, kan ya, produk dari Crisbu yang bisa memancarkan sinar itu 15 watt, kan ya. Nah, lampu ini bisa kita setel pengen redup atau terang, kan ya. Nah, ini kan produk dari Crisbu emergency lampu, kan ya. Lampu 15 watt, kan. Release infusion for power flex at an auto turn new, kan ya. Kan. Nah, ini Crisbu, kan, fotonya, kan. Ini bisa di dalam ruangan atau di luar ruangan, kan. Ini 30 pix lampu LED, kan. Durasi mulai 3 jam itu kalau kita pakai terang banget, kan ya. Auto bisa juga sampai 20 jam low sting, kan ya, atau kita pakai agak redup, kan. Nah, charge-nya juga lumayan, kan ya, 20 sampai 24 jam charge time waktunya, karena ini bisa durasinya lama, jadi charge nya juga lama juga, kan ya. Nah, ini 2x4 volt, 1,6 h, kan, close out and connection kabel baterai, kan. Nah, dan 220 sampai 240 volt, 50 sampai 60 Hz, kan, tegangan ya. Dimensi 50 x 50 x 350 mm, kan. Nah, sangat kecil mungil, kan ya, ramping. Oke, kan? Untuk lebih tahu jelasnya, kita buka, kan. Di dalam box ini ada apa aja? Nah, oke, di dalam ini ada tempat bracketnya, kan. Ini ada kabel buat chargernya, kan, langsung, kan ya. Ini ada lampunya, kan, kosong, kan ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kan, dan lampunya masih bungkus plastik karena baru, kan. Oke, kita buka. Oke, kita buka, kan, supaya kita tahu cahayanya terken. Nah, seperti ini, kan ya. Ini ada tempat chargernya, kan. Bisa juga kalau memakai adaptor, ini volume 6 volt masukkan ya. Kalau langsung bisa ini tegangan 220 sampai 240 volt, kan. Kayak ini, kan, langsung colok ke listrik, kan ya. Harus AC, kan. Pakai ini. Nah, ini ada gantungan bracketnya, kan. Nah, bisa kita gantung seperti ini, kan ya. Nah, ini juga ada bracketnya yang di bawah, kan. Tinggal kita masukkan aja, kan. Nah, seperti ini, kan ya. Oke, ini tombol on off nya, kan. Oke, ini 0, ini plusnya, kan ya. Bila kita putar off, tuh terang banget, kan. Tuh, ini full, kan ya, terang, kan.
Siap kita atur low-nya kayaknya. Bisa redup. Oke kan, demikian dari saya, tukang tok 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 di channel Dunia Bangunan, untuk unboxing kan sebuah lampu emergensi yang bisa digunakan di dalam ruangan atau di luar ruangan kan ya. Bisa untuk kawan-kawan yang suka berpetualang atau camping kan. Nah, ini solusinya kan. Bisa ditenteng dan bisa dicentelin kan ya. Oke, terima kasih kan. Salam tok tok tok.